Ya, halo, selamat siang. Jadi banyak dari para teman-teman yang meminta saya buat bagaimana sih prosesnya atau apa aja yang dibutuhkan ketika pengen mengubah Uklik menjadi PSBB. Tapi di sini ada satu catatan ya. Uklik yang bisa diubah jadi PSBB itu cuma Uklik yang menggunakan sistem Hammer seperti kayak Canon 727, Canon Special atau Benjamin Franklin. Ya pokoknya ya semacam itulah pokoknya. Jadi kira-kira cuma senapan yang didukung pakai sistem Hammer, bukan sistem rilis. Kalau kayak Sub Innova atau Sub Tiger itu sistem rilis, itu nggak bisa kecuali kita rubah sistem mekanisme triggernya menjadi sistem Hammer. Oke, kita langsung ya. Jadi di sini saya sudah nyiapin beberapa komponen yang udah saya siapin ya. Bisa dilihat nih. Bas, ngopi dulu, Bas. Ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi dulu. Mantap. Mantap. Jadi ini yang diperlukan. Ya. Di sini ada untuk bagian valve-nya, valve depan, bagian tabung depan. Tabung depan ini. Ya, ini coupler yang saya siapkan ini untuk mini coupler. Ini coupler seperti biasa saya kalau bikin drat itu drat di sini saya siapin o-ring. Jadi ini ada o-ring nanti. O-ring itu depan belakang. Sebenarnya depan aja cukup sih sebenarnya. Tapi ya kalau pengen bagus ya depan belakang. Tapi saya siapkan. Terus isiannya biasanya kalau yang pada umumnya dia pakai ini ya, pakai teflon ya. Kalau saya pakai aluminium, jadi pakai aluminium. Di sini pakai o-ring. Oke, ini per standar, tutupnya pun standar. Tutupnya ini saya pakai M10 ya. M10. Ya. M10. Untuk bagian belakangnya, valve belakangnya. Ini bagian tutup tabung belakang di sini, lubangnya berdiameter 4 mm, maksudnya biar lebih kuat ya, lebih tahan ketika dipukul ya. Saya nggak mau nanti ketika sampai tangan konsumen tiba-tiba bengkok. Karena kalau dia 3 mm takutnya bengkok, bukan berarti dia nggak cukup atau nggak bagus, cuman khawatirnya bengkok. Gitu. Ini bedanya yang tadi bagian depan M10, di sini M12. Maksudnya biar ruangannya lebih besar maksudnya. Ini teflonnya, kita bisa bilang AC 4 mili. Karena kita bikin standar, perak pun standar ya, bukan musumi. Ini per standar, ini tutupnya. Dan untuk tabung, ini tabung seamlessnya. Berbahan besi. Nah, katanya cukup panjang ya. Ini memiliki tebal sekitar berapa? 3 mm tebalnya, 3,5 mm. Oke, kita mulai langsung rakit ya. Saya bersihkan dulu. Oke, saya mau rakit pelan-pelan bagian depannya. Kita masukkan, oke, masuk. Terus pernya masuk, tutupnya. Udahnya. Oke, sudah terpasang. Sekarang bagian valve-nya teflon masuk. Ya. Pernya masuk. Sekarang bagian tutupnya. Allah 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 Allah.
Ya, tadi karena ada azan ya, kita jeda sebentar. Jadi ini udah terakit ya. Kalau untuk dicoba ya lumayan keras. Maksudnya biar dia stabil. Ini sengaja saya bikin agak keras. Sekarang coba kita pasangkan ke pipanya. Oke, kita pasangkan. Kena karet ya. Oke. Dapat. Satunya lagi. Dapat. Jadi kira-kira seperti ini tabungnya nih. Jadi kalau di Benjamin atau Canon Special atau sejenisnya ya, tabung bawaannya kita lepas semua. Kita lepas semua, kita ganti tabung sepanjang ini. Gitu. Ini lebih banyak volume anginnya dan lebih aman. Oke, untuk pembuktian aman apa enggaknya, gimana kalau kita tes isi angin dan berapa kali pukul jumlah sute ya. Jadi kita pukul pakai hammer. Jadi ini nggak dipasang ke senapan. Kita pukul pakai hammer bagian valve ya. Oke, kita uji. Oke, kita coba untuk isi anginnya ya. Ini sebenarnya udah diisi, cuman ini saya pengen nunjukin aja seberapa maksimal atau seberapa kuat tabungnya. Oke, boleh nyalain. Tabung. Oke, barusan manometer pada mesin pompa itu menunjukkan angka 2700. 2700 itu berapa kali shoot ya? Kita uji dengan pukulan pakai palu. Oke, bisa hitung. Pukulan 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cukup, cukup, cukup. Ini karena pakai palu, jadi kalau pakai hammer lo nggak mungkin, pasti lebih banyak. Lebih banyak ya? Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, untuk seberapa kuat tabung dan seberapa banyak jumlah sut. Semoga ini membantu teman-teman dari pertanyaan yang kemarin ditanyakan. Oke, kayaknya video sampai sini dulu ya. Seperti biasa, kalau kamu misalkan suka video ini, tolong di like. Kalau untuk komen boleh, tapi mohon maaf kalau saya nggak bisa langsung balas. Untuk WA juga maaf, saya lagi slow respon karena lagi benar-benar sibuk di bengkel saya. Dan pas subscribe ya, gratis kok. Oke, terima kasih.